Wow, luar biasa. Bentuknya orang yang masih ingat ya. Aku akan selalu mengingat. Jangkau rindu sakalau kau suding orang lain. Balik lagi di channel saya, channelnya Kaka Buchek, dan kali ini saya akan ajak Anda jalan-jalan di Labuan Bajo. Dan kita tidak akan mengajak kamu ke sektor pariwisatanya, tapi saya akan ajak Anda ke home industry di salah satu sudut kota di Labuan Bajo, tepatnya di Pede Gorontalo. Ada satu distro yang menyediakan berbagai aksesoris, mulai dari kaos, oblong, dan masih banyak lagi ya gitu. Dan kalau kamu sudah di Labuan Bajo, jangan lupa mampir di Chomabee. Nah guys, kita sudah ada di Chomabee. Dan ini cantik ini yang ada guys. Ini dibangun kapan? Sejak 2019. Kenapa namanya Chomabee? Yang pertama itu termasuk Manggarai. Nah, dipilih Chomabee. Chomabee? Iya. Choma itu nama keluarga. Yang kedua itu Choma itu ambil dari tanda baca, yaitu koma. Kenapa yang dikumpulkan? Koma titik. Iya. Koma itu tanda baca yang punya kelanjutannya. Kalau titik mentok di situ saja. Jadi dalam arti koma itu karya yang selalu mengalir. Kalau bini itu diambil dari lelah, kerjanya itu bukan seorang, tapi seperti lelah secara bersama-sama. Jadi bukan seorang tapi harus oh ya, apa saja nih yang disediakan sama Chomabee? Yang pertama di sini kaos. Jadi di sini di store itu cuma kaos sama ikan kaos. Desainnya itu yang umumnya itu tentang flores dan khususnya itu tentang Manggarai saja. Itu ada pesan-pesan juga ya? Iya, di sini kalau desain Manggarainya itu biasanya berbahasa kata-kata yang bermakna, khususnya kata-kata tentang Manggarai itu. Pada zaman sekarang ini kan anak muda banyak yang lupa tentang peribahasa, maksudnya mencintai budaya lain dan mengabaikan budayanya sendiri. Maka dibuatlah desain-desain seperti ini. Toto Kopi. Toto Kopi. Itu salah satu kegiatan menerawang. Itu meramal gitu. Biasanya orang-orang di kampung itu buat menerawang atau meramal itu menggunakan media kopi. Ya. Setelah diminum baru gelasnya dibalik. Nanti ada pesan tersendiri dari ampas kopinya. Biasanya. Ada waktu nggak? Kita ngopi terus meramal ke depan kita. Iya. Oke guys, itu ya sedikit info tentang keberadaan Chomabee ya, dan filosofi dari Chomabee sendiri besar ya. Dan kemudian di sini biasanya menyediakan kaos dengan pesan-pesan yang ditulis dalam bahasa daerah Manggarai, kemudian secara nggak langsung yang punya Chomabee ini memberikan pesan-pesan sendiri yang sudah sama kamu. Thank you. Akses ya. Tapi maknanya itu luar biasa, tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dijelaskan. Nama Oke, kita sudah dapat ini dua kaos dari Chomabee sama nomor WA-nya ini. Aldo ya? Betul. Wow, luar biasa. Tentunya orang yang masih ingat ya. Aku akan selalu mengingatmu. Agak mundur dikit. Oke, terima kasih udah nonton channelnya Kaka Buchek. Jangan lupa